Walaupun terlalu rindukan arwah ibu yang sudah puluhan tahun pergi selamanya, saya tidak kuat ketika diberikan peluang menatap semula jasadnya masih utuh ketika ditemui, kata Hamisah Kasim, 76 tahun. Hamisah menceritakan semula pengalaman menggemparkan apabila lebih 100 kubur lama di kampung Batu Badak di sini digali semula untuk dipindahkan ke kubur lain pada November 2013. Pemindahan kubur dilakukan bagi memberi laluan pembinaan lebur raya Segamat Tangkak dan selepas menggali beberapa kubur, ramai pihak terkejut melihat 12 jenazah serta kain kafan masih sempurna malah berbau harum walaupun dikebumikan 8 tahun hingga puluhan tahun lalu. Sehingga kini, ramai pihak masih tertanya-tanya dan berminat mengetahui mengenai jenazah yang tidak terjejas itu. Telefon baharu percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.